dari mana dia? Ya Allah. Menyengsarain anak gue, nih kalau agama kagak menelar. Abang gak pakai kutu aja sekalian, jorok banget sih lo. Neng tar dulu neng, neng. Maaf bang, ayah dagang dari pagi nggak pernah ngeliat cicak bang. Terus maksud lo, lo nuduh gue naroin? Gugi bang, gila lo. Ampun bang, lo mau ngeracun gue lo, gue apa polisi nih? Jangan bang, bang, jangan bang. Maaf bang, ayah nggak tahu kalau di mangkok abang ada cicaknya. Bener bang, ayah berani sumpah. Nah, kalau lu nggak mau gue laporin polisi, lu ganti rugi. Selera makan gue udah hilang gara-gara bubur pakai cicak. Kalau mau gue kambuh, wah lu bisa gue denda lebih gede lagi lo ya. Jangan bang, anak bini ayah mau makan apaan? Gue nggak peduli anak bini lo. Yang jelas sekarang, lu bayar atau gue teriak nih bubur pakai cicak. Bini lu, anak lu, urusan lu. Lu kecil-kecil berani sama orang tua ya. Gua sumpahin lu masuk neraka lu. Udah gede, udah hangat. Udah dapat, udah gua kuras duitnya. Bang, jangan bang. Bang. Tega banget sih lu bang, rusain gua semua. Gimana gua laporan Pak Haji Sulam? Apes banget. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Bang Sobari. Ini hari ayah lagi apes Bang Sobari. Duit dagangan ayah dibawa lari sama penjahat. Katanya bubur ayah ada cicaknya. Ada cicaknya? Sekarang mana cicaknya? Ambil. Gue kan kagak tahu naruhnya di mana lu. Si tahu akal-akalan dia. Ini dia pasti bawa cicak sendiri. Sengaja buat meres lo. Yang tadinya bubur lo lagi laku dibeli, begitu ada cicak pembelinya jadi kabur. Wah, ajar bener polisi. Sekarang mana orangnya? Dia lari ke sono, Bang. Sekarang lo ikut gue. Cepat. Terus gerobak gimana, Bang? Udah tinggalin aja. Dia kagak bakalan lari gerobak, nanti juga tahu. Gerobak mereknya Haji Sulam. Jangan mewek aja lo. Peristiwa ini aneh jamin semua orang kagak bakalan mau beli buburnya Haji Sulam lagi. Iya. Yeah. Beneran Pak Haji. Kagak. Gua kapok. Pada akhirnya gua yang kalah. Selalu saja Sulam yang menang. Sayang ya. Beruntunglah si Sulam. Selamat dia, bubur plus cicak bikinan dia kagak ngancurin dia. Lu jamin gak yang ini bakal selesai? Ayah udah pegang kunci saksinya. Orang yang marah-marah dan muntah-muntah makan bubur Haji Sulam itu tetangga ayah sendiri. Bila perlu, orangnya ayah bawa kemari. Plus jaminan kupingnya si Mari diiris Pak Haji kalau enggak. Kuping gue? Ya. Hidung lu aja tuh. Udah diem lo, gue lagi mikir nih. Lumayan juga nih dapetnya hari ini. Dasar bego, tipuan katro kayak gitu masih bisa aja buat nipu. Siapa dulu dong pendukungnya, ya gak? Lo gue bagi ceban aja deh. Dikit amat. Ya, cuma nyari cicak aja lo. Gue tambahin goceng. Bisa pake komodo. Apalah. Buruan, asem nih beli rokok yuk. Yuk. Sama orang kecil lu peres juga, hah? Ampun bang, maafin aja bang. Lu tahu nggak? Gue dagang buat nempanin anak bini gue. Gara-gara bubur gue lu kasih cicak, dagangan gue kagak laku. Iya bang. Maaf. Lu balikin gak duitnya? Lu balikin gak duitnya? Iya. Maaf. Cepat. Sini.
Mereka emang biasa semua gitu, Bang. Kemarin aja tukang toke goreng dikasih cacing, sampai pembelinya pingsan gara-gara geli. Aduh, Bang. Saudara-saudara sekalian, ini informasi penting untuk kesehatan saudara-saudara. Saya membawa orang yang melihat dengan mata kepala sendiri di dalam bubur Haji Sulam terdapat sesuatu yang menjijikkan. Saya mau tanya kepada Haji Sulam, apakah dalam memasak bubur ini sama ama yang dijual keliling? Iya, ada yang satu dandang, ada juga yang kepisah. Kan armada bubur saya banyak. Resepnya sama kan? Sama, Pak Haji. Kita kan satu usaha. Sebetulnya ada apa sih? Kok Pak Haji kayaknya hobi banget nih ganggu usaha saya? Saya membawa orang yang makan bubur keliling tadi pagi. Cerita tangan. Demi Allah, Pak Haji, saya berani sumpah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang yang sebelah saya muntah-muntah. Karena di dalam mangkuknya ada bangkai cicak. Saya mau tanya, apakah cicak itu penglaris dari dukunnya atau memang masanya jorok? Dua-duanya gak benar, Pak Haji. Bubur Haji Sulam selalu menjaga kebersihan. Dan soal penglaris itu fitnah. Sebuah masalah selalu ada bukti dan saksi. Nah, sekarang masalah ini dua-duanya ada. Gak, itu fitnah. Kamu gak bisa ngelak lagi, Haji Sulam. Bukti dan saksi sudah ada. Siapa penjual bubur kali ini? Bang Qadir. Hati-hati maju ya. Ya Allah. Menyengsarain anak gue. Hah? Nih, kalau agama kagak melarang membunuh, gue udah bunuh lu, tau gak? Istighfar. Yang ngikutin iblis. Ini, ngebosen-bosennya lu. Sakit banget kuping gue. Buat anak gue lu, ya? Ngebosen-bosennya lu. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Iya, emang ayah yang bawa cicak dari rumah. Sengaja ayah cemplungin nih ke dalam buburnya. Abang, ini nih. Aduh. Emang dia dari dulu hobinya begitu, Bapak-bapak. Sukanya keras orang kecil. Dulu aja nih, ada penjual salak. Karungnya dimasukin ular sawah. Begitu tangan si penjualnya masuk, penjual kaget. Soalnya ada ular yang keluar dari tuh karung.
Pas orang-orang pada kabur, baru udah duitnya ditilap sama mereka berdua nih. Ngemeng aja. Adik-adik, langgang bubur saya, Allah udah nunjukin kebenaran. Karena insya Allah, berjualan bubur seperti ini bagi saya adalah amanat. Saya sangat berdosa kalau saya sampai mencampuri bahan-bahan yang bakal merusak adik-adik semua. Apalagi bahan yang haram seperti bangke. Untuk kepentingan apapun, apalagi untuk penglaris, nggak ada penglaris di sini. Lillahi ta'ala saya dagang. Niat saya kan baik, Pak Haji. Jangan sampai merugikan pembeli. Ya, kalau beritanya salah, ya saya minta maaf aja, Pak Haji. Hei, Mali! Terminis! Kampret lu ya! Ah, payah nih. Ji. Ini sekarang nih orang mau diapain? Apa mau kita tonjokin mukanya sampai remuk? Apa kita mau bakar? Gua nih tinggal tunggu perintah lu aja, Ji. Jangan dibakar, ntar nyala, Pak Haji. Ampun, Pak Haji. Ayah minta maaf. Jangan dibakar, Pak Haji. Panas. Maafin ya, Pak Haji. Udah, Bar. Dia udah minta ampun. Ya, bebasin aja. Lu gak nyesel, Ji? Awas ya lu kalau berani ngisengin babe gua. Gua ikat lu di kuburan. Biar mati lu digigitin sama gerondong. Saya juga minta maaf, Pak Haji. Maafin ya. Maafin, Pak Haji.